Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdoa setelah ia selesai wudu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Rasulullah katakan terbuka untuknya 8 pintu syurga dan Allah persilahkan kepadanya memasuki syurga dari pintu manapun yang ia suka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebarkan sunnah ini, maka setiap ada yang mengamalkannya, maka Anda mendapatkan ganjarannya.